pun terkontaminasi alat 002. Ini terkontaminasi gue nyelup mau le. Yeah. Nyelup logamnya sudah jadi luruh nih. Ini sing Aqua. Merek Aqua. 121 ketinggal deh. Nggih, yeah, ketinggal. Ini sing PAM. PAM anu nggih, PAM PDAM nggih. Nggih, duka PAM nama PAM Simas ini mbah. Oh, nggih. Yeah. Nggih saged sing jelas niki. Ketinggal angga nih. Nggih, yeah, ketinggal. Wis niki sing isi ulang. Iki apa ya? Isi ulang. 128. Nggih. Pun. Pun. Ini kemampuan konduktore. Aqua nyala. Niki PAM Simas nopo PDAM lebih terang. Yeah. Karena semakin tinggi EDS-nya. Nggih. Yeah. Berarti kan kandungan logam yang terlarut lebih. Wah, ini luar biasa nih. Padang banget. Niki isi ulang. Mengandung logam niki. Dia mengandalkan listrik itu logam. Dan air kan H2O ya, hidrogen yeah. Sama oksigen. Ini dengan yang ketiga dan elektrolisir ini mengedal ke logam mengedal belum menit. Ini tetap dingin nih. Tidak ada luka. Ini kandungan logam berat. Saya ingin niki. Sisi tak ayah mencari sisi gas kita baca klak ini di sisi tak TGSC 218 klub jelas kemampuan konduktor padinya lihat dia si anu mas sing 300 muncul ni kan langsung kaya umuk ya. Nah, ini sing mau tenggen kuaya orang yang reaksi sana. Tanget-tanget jadi ini ya rajane sih. Tanget jiwa nggih. Ya.
Niki toya pun tahunan niki, Pak. Sampun gangsal tahun langkung. 192 termasuk 92. Niki pun tahun-tahunan kula simpen niki. Niki ya logame lumayan niki. Nggih. Ini iki ngagem ijonya klorin. Klorin itu apa, Pak? Klorin ini bakteri ini. Dan ijo. Ini kan tergantung apa nih? Ini kandungan